ketemu dengan saya Desi. Kali ini saya pengen masak ikan goreng dengan saus Thailand ya. Bawang putih dan juga bawang merah. Lalu saya juga memasukkan serai dan daun jeruk. Memang lumayan banyak. Ya. Lalu juga cabai kering. Ya, jadi ini memang dimasaknya asal aja. Jeruk nipis, diperas seperti ini. Alright. Dan gula. Next, ini adalah kecap ikan. Ya. Saya juga menambahkan saus Bangkok yang siap pakai. Jadi masak tuh yang simple-simple aja. Cabai merah besar dan cabai rawit. Tentunya ini silakan di-adjust dengan selera Anda. Lalu kita juga akan menambahkan mangga. Yay. Kita aduk rata. Next step, saya memasukkan bahan yang tadi udah ditumis. Oh man. Alright. Dan tambahkan juga daun ketumbar. Sisakan sedikit untuk garnish. Look at that. Enak banget. Wow. Dan ketumbar. Inilah dia ikan bawal goreng saus mangga ala Thailand.